Hai Sobat Shopee, gue Wing HD. Kali ini gue ditantang oleh tim Shopee Indonesia untuk menganalisa cerita-cerita yang kalian sudah kirimkan ke channel YouTube Shopee Indonesia. Di sini gue bakalan menganalisa sekaligus juga menebak kira-kira cerita kalian itu asli atau rekayasa. Mari kita mulai. Cerita dari Aprilia Susanti. Waktu itu aku sedang bermain dengan temanku. Aku ingat sekali kita bermain setelah sholat isya. Aku dan temanku bermain di rumahnya. Tapi sesampainya di sana, kami sibuk bermain HP hingga hening seketika. Temanku memutuskan untuk menyalakan musik dengan Bluetooth speaker. Aku yang saat itu melihat neneknya sedang sholat di dalam kamar menegurnya, "Gak baik dengerin musik di saat ada orang sholat." Tetapi alangkah kagetnya aku waktu dia berkata, "Nenekku sedang ada di toko. Di sini hanya ada kita berdua." Lantas, siapa tadi yang aku lihat di balik celah gorden kamar? Padahal, aku jelas-jelas melihat sosok nenek yang persis sekali dengan nenek temanku yang sedang ruku dengan mukena yang sering digunakan oleh beliau. Ketika aku pulang ke rumah, aku baru sadar wajah nenek-nenek yang aku lihat tadi berwarna hitam, di mana yang sangat kontras dengan warna mukena putihnya. Aku langsung merinding dan takut. Sampai sekarang, aku tidak tahu sosok apa itu dan tidak berani menceritakan kepada temanku. Ini cerita dari Aprilia Susanti menarik juga nih ya. Jadi kurang lebihnya adalah dia melihat nenek temannya itu lagi sholat. Tapi wajah neneknya itu berbeda dengan wajah nenek yang aslinya. Kalau menurut gua sih ya, ini ada sedikit kejanggalan di cerita ini. Dia baru sadar dengan wajah neneknya itu ketika pulang ke rumah. Ya, ketika Aprilia baru pulang ke rumah, dia baru sadar kalau wajah neneknya itu ternyata berwarna hitam. Nah, kalau menurut gua sih ya, kalau lo ngelihat ada satu hal yang aneh di wajah seseorang, lo itu langsung ngeh detik itu juga kayak, wajah lo kenapa? Gitu. Tapi ini tuh baru ngehnya ketika pas pulang ke rumah. Besar kemungkinan sih ini ceritanya agak sedikit blunder dan menurut gua nih rekayasa. Cerita dari Nelisa 535. Kejadian ini semasa aku berumur 9 tahun. Waktu itu keluargaku pindah ke rumah tua yang besar. Tapi kami tidak sadar kalau di belakang rumah itu ada satu kuburan. Dan tidak jauh dari sana ada air terjun yang besar. Sorenya, aku dan kakak pergi ke air terjun sekedar untuk main-main saja. Tapi aku ditinggal oleh kakakku. Akhirnya, ku pergi sendiri ke sana. Di sana, ada jembatan yang sangat panjang terbuat dari akar pohon. Di kejauhan, ku lihat ada seseorang yang berdiri menatapku. Tapi setelah aku mendekat, tiba-tiba saja orang itu menghilang dengan cepat. Aku kaget dan berlari pulang. Malamnya, aku demam dan tidak bisa tidur. Sekitar jam 2 pagi, ku lihat pintu kamarku terbuka lebar. Seperti ada orang yang mendobrak dari luar. Padahal pintu itu terkunci dari dalam. Lalu dari arah samping pintu, ada nenek-nenek yang hilir mudik di pintu sambil melambaikan tangan dan memanggil, "Sini-sini, nak." Aku takut setengah mati karena mukanya penuh darah dan satu matanya menggelantung. Dia tidak berjalan tetapi melayang dari satu sisi pintu ke sisi pintu yang lain. Aku tidak bisa berteriak, aku hanya bisa menutup mata sambil memeluk kakak. Berharap hantu itu pergi, tapi tidak. Malahan suaranya masih terdengar jelas hingga menjelang subuh. Cerita dari Nelisa 535 ini lumayan serem juga nih. Tentang nenek-nenek yang mukanya penuh darah dan satu matanya itu menggelantung. Menurut gua, ini pengalaman seorang anak kecil yang jujur ketakutan. Bisa jadi ini ceritanya real. Karena anak kecil gitu, kayak dia belum tahu konsep hantu, belum tahu konsep tentang gaib, belum tahu kematian gitu. Menurut gua sih ya, menurut gua, kalau ada anak kecil yang bilang, "Oh, tempat ini berhantu," gua percaya. Begitu juga dengan ceritanya Nelisa 535. Menurut gua, cerita ini real. Oke Sobat Shopee, sekian dulu analisa misteri bareng gue, Ewing HD. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Shopee Indonesia. Good night.